Halo lur, selamat datang di channel Kurki Food Hunter. Kali ini di siang hari di Kota Solo, kalian akan kuajak kulineran halal dan tepatnya berada nih di Pasar Pucang Sawit. Di sini ada warung nasi yang unik banget dan jualannya udah 40 tahun. Nah, nanti ini di Google Map karena nggak ada ya, nanti aku kasih petunjuknya. Rasanya kayak apa, tempatnya seperti apa, langsung aja kita cus ke sana. Sekarang aku berada di Jalan Juanda ya. Kalau ke sana itu ke Jembatan Juruk mau ke arah Karanganyar, itu ada Pasar Pucang Sawit dan di situ ada gang. Di situ lokasi warung nasinya, kalian masuk aja, parkir mobil ya bisa di sepanjang jalan atau masuk ke dalam. Langsung aja kita samperin. Nah, ini di shelter Pucang Sawit banyak banget yang jual ya lur. Nah, nanti kalian banyak banget pilihannya. Nah, di depanku ini ada serba penyet. Ini penyetannya loh, terjangkau juga. Wah, ini monggo sobat Turki bisa dilarisi. Sama ini es degan. Wah, ini degannya seger ini. Jadi bisa pelepas dahaga di siang hari di Kota Solo. Ini ada empal. Empalnya berapa, Bu? 20.000 satunya. Ini tahu bacem satunya berapa, Bu? Tahu bacem? Berapa? 2.500. Ini wah, lele ini gede tenan iki. 10.000. Ini kepala goreng berapa? 8.000. Ini sama, Bu, nggih, 2.500. Ini pertempenan, pertahunan sama. Ini rolade nggih. Ya, 5.000. Babatnya pinten, Bu? 18. Ini telur dadar tadi udah, ini tahu 2.500 sama perkedel 2.000. Ini aneka sayurnya, ini ada sayur pepaya apa singkong nih? Pepaya. Ini kikil, ada kikil, ini soun. Ini napa nih ya? Tumpang. Sambal tumpang. Wah, ada jengkol di sini ternyata. Ada sayur jengkol, niki. Iki napa? Apa tuh? Ikan napa niki, Bu? Salem. Ikan salem. Lombok ijo salem niki, ini best seller juga. Ini oblo-oblo. Oblo-oblo landing. Oblo-oblo melanding. Niki rawon, bukan? Bukan, bestek. Telur kecap sama Gusti telur kecap. Wah, mantap. Nah, niki gonge. Pancine beda dhewe. Pancine besar sendiri nih daripada yang lain. Karena lombok desa karena paling laris nggih, Bu. Nah, niki. Ada sayur bening, sayur sop. Ini apa namanya? Sayur lodeh terong. Ada gudeg juga. Sambal goreng. Sambal goreng krecek. Krecek. Wah, niki merah banget, mantep niki. Tahu tere. Niki napa? Tahu tere sama telur. Tahu tere. Tahu tere sama telur. Jadi ini lho, aku pesen paru digoreng lagi biar makin mantep dan anget. Sambel sambelnya ini sambel bawang segini aja, takutnya kepedesan aku. Sama sambel terasinya kita coba ya nih segini. Ayo kita makan. Permisi, Bu, ini dengan ibu siapa? Ibu Wahyono, warung makan Lestari. Dengan warung makan Lestari, Lestari. Pemilik nggih? Iya, pemilik warung makan Lestari. Niki bukanya udah berapa lama, Bu, warungnya? 40 tahun. 40 tahun. Dari 1985 sampai sekarang nggih. 2021. Wah, lama banget, pantes laris manis. Dari nasi Rp100 sampai 7.000. Iya, kalau harga-harganya pripun, Bu, sistemnya di sini?
kalau nasi sayur biasa itu 7.000. Berarti nasi sayurnya satu macam gitu. Satu macam. Nanti 7. Tinggal permintaan lain harga. Oh enggak dingin. Kalau nasi kikil satu porsi 15. Nah, 15. Kalau nasi salem itu biasanya loh, biasanya nek salme kecil ya 10, nek saya salemnya besar kok enggak mesti toh. Nggih, betul. 12.000. Yang spesial di sini apa Bu? Yang paling laris? Paling laris Lombok Desa. Sayur Lombok Desa. Wah. Kapan-kapan saya coba Bu. Tadi saya nasi paru. Kalau buka hari apa aja Bu? Tidak pernah libur. Kalau libur cuma kalau ada keperluan. Keperluan ya. Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 4. Jam 8 sampai 4 sore. Di ojek-ojek kayaknya nggak ada, Bu. Ada, ya. Bu? Nggak ada. Memang tradisional, nggih. Ya. Matur suwun, sehat selalu. Amin. Memang ya, matur suwun. Ya. Ini lur pesananku udah jadi. Ini aku pesen paru goreng ya. Ini segini nih 18.000. Terus nih nasi telur sama sambal ini harganya 10.000. Di sini nih apa ya? Warung nasi yang menjual kualitas dari karena sebelumnya aku pernah makan di sini bersama keluarga dan tuh enak. Nah ini es tehnya, es tehnya 3.000. Gimana rasanya? Langsung aja kita cobain. Suapan pertama lor, sambal bawang, paru goreng, nasi, maam lor. Perpaduan yang sempurna banget. Rasa dari paru goreng, pasti kalian yang pernah paru, makan paru sapi itu punya rasa yang khas sendiri. Digoreng lagi, anget, kriuk, agak kriuk di luar tapi masih empuk di dalam. Sambal bawangnya yang seger, terus ada asin gurih dari sambal bawangnya, dan sambal bawangnya nggak terlalu pedas. Dengan nasi anget, perpaduan yang pas ini benar-benar spesial loh. Enak banget ini. Simple tapi nagih nih. Tapi ya wajar ya, paru nagihnya jangan sering-sering, paru mahal soalnya. Coba kalau pakai sambal terasi, cocoknya. Nggak cocok. Cocoknya sambal bawang. Sambal terasi itu menurutku cocoknya sama lele goreng, cocok itu. Telur. Apa sambal bawangnya lama-lama pedes. Belut toh? Anu kreh layu. Gak sarapan om? Puasa om. Mana puasa? Banyak ikan kalau itu. Om gede pak. Tempat gede? Pak gede, matur nuwun gede. Sini langganannya mobil-mobil ya Bu? Iya. Jadi aku lewat itu yang beli parkir mobil jajar-jajar di sini. Karena memang bersih tempatnya, rasanya juga enak, pilihan lauknya banyak, sayurnya juga banyak, jadi sesuaikan selera.